A Day in Informa, Part 1. Satu menit ke depan kita akan jalan-jalan bersama sales elektronik kita, yakni Mas Wiroi. Jadi apa aja sih kegiatan Mas Wiroi? Kita ikuti videonya ya. Nih ya, sebelum memulai pekerjaan, Mas Wiroi itu selalu ngelamun dulu. Ngelamunin apa sih, Mas? Oke, langsung aja kita intip apa aja sih kegiatan Mas Wiroi sebelum tokonya buka. Wow, di sini koleksi elektroniknya banyak banget ya. Oke, di sini tuh paginya Mas Wiroi dimulai dengan menyalakan beberapa TV. Di sini TV sendiri banyak sekali brandnya, mulai dari Sharp, Sony, LG, dan yang lainnya. Nah, setelah TV-nya nyala, Mas Wiroi mulai membersihkan untuk barang-barang yang mudah berdebu nih. Itu ada coffee maker, ada yang di sini coffee addict juga. Tidak lupa ini juga dibersihkan peralatan ibu-ibu ya. Ini rice cooker dari berbagai brand kita juga ada. Nih, pas aku tanya ya, Mas Wiroi emang pengen apa barang yang di elektronik? Dia bilang pengen dispenser. Dan yang terakhir ini dia favorit semua orang, Smart TV Shop 70 inch. Terima kasih sudah mengawali pagi ini bersama Mas Wiroi. Nextnya dengan siapa ya? A Day in Informa Part 2 bersama Reza. Tuh si Reza tuh sampai nggak nyadar kalau kameranya sudah on. Aduh, dasar Reza. Ih Reza, kita kan lagi syuting, kok malah tidur? Reza, bangun ah. Tuh, yuk kita syuting lagi. Cie, yang lagi girang banget karena mau beli matras Informa. Cihuy, calon pengantin baru, saatnya berburu matras baru. Seperti biasa ya Za, kita cek dulu apakah ada manajer yang terpantau. Cih, kalau nggak ada langsung kita cus ke area matras aja. Cus Za. Mimin tuh sebenarnya udah tahu apa sih incerannya si Reza itu. Sebenarnya dia tuh pengen banget matras Kuskotek. Ya gimana nggak pengen, orang udah beli matras dapat bantal dan guling gratis. Upi, satu kata buat Reza. Rempi. Nah, sebagai sahabat yang baik, Mbak Upi juga membantu Reza untuk menemukan jenis matras yang sesuai dengan keinginan Reza dan suaminya. Di sini Reza mulai bingung nih mau matras yang gimana karena banyak banget pilihan matras di Informa. Mulai dari bahan, ketinggian matras, sampai jenis matras spring dan non-spring pun ada. Untuk size-nya sendiri nggak usah khawatir karena Informa menyediakan dari size single sampai super king size, yakni 200x200. Cukup sekian satu menit bersama Reza, nextnya dengan siapa lagi ya? You. It's time, A Day in Informa Part 3 bersama Mbak Leli. Duilah Mbak Leli, cantik amat sih. Nah buat sahabat Informa yang belum kenal Mbak Leli ini bertanggung jawab di bagian home decor ya. Contohnya seperti pajangan yang lagi dirapikan ini. Nih ya, sekalian Mimin spill untuk barang-barang baru yang bisa dijadiin pajangan. Auranya glamor ya kan. Ada yang salvo gak sih sama Mbak Leli? Nih ya, perbandingan tingginya Mbak Leli dengan staff lain. Ada yang tahu gak tingginya Mbak Leli ini berapa? Tingginya Mbak Leli itu sendiri gak main-main, sekitar 170 cm. Wow, ini tuh udah bisa ikutan Informa Next Top Model. Dan gak cuma cantik dan tinggi, Mbak Leli tuh juga rajin banget loh. Bahkan Mbak Leli juga sering banget bantuin departemen lain buat merapikan displaynya. Pantes aja Mbak Leli jadi favorit teman-temannya di Informa. Gak terasa ya sudah satu menit bersama Mbak Leli. Nextnya sama siapa lagi ya?